Eh, tankernya sih udah kuat sih, butuh carry lain sih. Ini sih Azir sih. Beberapa item guys. Dapat dari Dragon. Let's go bintang 3. Klak 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 klak. The last round, the ruptor sama ini ya, through the game. Gento Tactician Crown, kayaknya Shurima aja deh. Paling standar kalau mau. Dan bagusnya TAFT kalau kalian sadar, devnya tuh sering ngepatch guys. Jadi metanya shifting terus gitu. Ini aja sebelum pindah ke, biasanya kan 13 kan pindah ke 13.14 tuh. Nah, sebelum ke situ aja ada mini patch-nya ya. Mini 13.13A, 13.13.B, B, 13.13C. Kalau yang sekarang ini 13.13C sebelum masuk ke 13.14 nanti. Kayak 13.14-nya pas ada event Soul Factor itu sih. Main apa nih? Main apa ya? Shadow Isle. Paling reroll, kalau reroll sih palingnya Akshan sih guys. Kalau paling bagus sih Akshan sih sekarang. Kalau enggak Noxus. Tapi ntar kita lihat dulu lah bakal dapat apa. Kalau Shadow Isle paling mainnya si itu lagi ya, Gwen lagi sih. Sekarang paling bagus Akshan. Akshan itemnya si EA. Ah, nggak ada contohnya ya. MC hanyalah pelengkap. Oke, ah udah dapet trail. Pohon meta yang kemarin tuh udah langsung down banget ya, kena nerf tuh si Kaisa, terus Azir sama legendnya Ezreal tuh kena nerf ya. Yang masih kuat sih Ionia Yasuo ya. Bukan yang challenger. Yang 6 Ionia. Wah, ditendang loh. The Dragon. Gain a free shop, refresh each round. Oke. Okay. Apakah kita menang win streak atau lost streak ya? Bentar. Bisa sama Poppy sih masukin. Win streak deh. Oh shit. Gue melakukan kesalahan. Poppy-nya belum gue ambil tadi. Oh no. Udah pake ini lah. Lebih bagus ini. Oh no. Kopinya belum gua ambil buat ngaktifin bastionnya ya guys ya. Ya sudah terlanjur. Oh, oke. Okay. Pada pakai reroll juga, pada ini pakai Lee Sin juga nih musuhnya. Kita coba lihat bakal menang siapa. Tapi dia belum ada bintang 2 sih. Waduh sakit cok. Tapi kalah ya. Sedih gak sih? Bintang 2-nya 2 tapi kalah. Wah udah guys. Dapat aksa dari awal coy. Ini gak hoki gimana anjir. Dapat aksa dari awal anjir. Udah ya, kita bikin Aksan reroll aja. Udah, ini dapet Aksan dari awal sih. Let's go. Tinggal cari Shurima-Shurimanya. Kurang satu lagi paling. Untuk level 5 paling ntar bisa switching ke Shurima ya. Poppy. Gak usah Poppy. Udah beda ini. Soalnya ntar kita jual semua sih, Shadow Island ini, dua ini bakal kita jual.
Ini bakal kita jual. Kita nyarinya Surima ya. Kalau enggak Bruiser ini Choget juga bisa sih sementara. Talia. Oh, tadi Rexanya ambil aja ya. Udah ini persiapan bin pohon kita naikin level 5 ganti kom ya. Jadi main Surima Dead Eye. Terus kan 6 nambah tinggal nambah siapa temen namanya si Es Krim lagi tuh Freyold si Lysandra. Udah gitu. Tapi kalau mau bagus sih ini itemnya sih, semoga ntar itemnya dapat. Karena kita menang sih ini. Kalau mau sih kalah aja sih. Nah, nice. Kalahin aja biar dapat itemnya dulu. Soalnya item action spesifik banget, guys. Harus spesifik. Mohon book bikin ini ya, bikin IE, Infinity Edge, terus bikin runan sama bikin Deadblade. Waduh. Mataku hijau melihat Aksan, no, diambil. Ah, mata gue hijau, cok. Dia bilang diambil Aksannya, bangke. Ini siapa nih? Kita lihat dulu dia bakal main apa. Oh, enggak. Lembe bang, apanya lembe? Ntar depannya tuh Sejuani ya. Gila guys, dapat Aksan lagi. What the hell? What the hell is this game? Kita nggak coba ngerol? Oh nggak dapat. Boleh nih, kita jadiin itemnya dulu. Ini masukin. Choget deh. Oke, ini musuhnya main reroll Darius. Ya, reroll Darius. Ini itemnya kurang satu. Kalau nggak salah itu kalau ini, udah nggak ada yang masuk ini sih. Harusnya tuh dia bikin IE sih, kalau pengen banget damage-nya sakit. Wah. Ini sedang diberkahi apa gimana guys? Dari tadi kita tanpa ngerol udah dapat mulu ya. Tanpa ngerol guys. Let's go sih. Nah, platinum bisa sih ini. Malam ini harus bisa platinum. Si ini oh dia main fast 9 nih jangan-jangan. Tapi goldnya baru 2 sih si Venka. Oke, tinggal turu enak nih. Wangi banget sih, wangi bet. Kayak aku ambil, gak punya duit tuh. Dia keluar lagi anjir. Dapet Yeshua. Enggak. Tidak tertarik sama Yeshua. Butuh naikin sih ini. Tapi nanti aja lah. Guys, ini cukup sih. Cukup gak sih guys? Bintang 2 ini. Padahal ntar kalau ada Rek'Sai sih gantiin ini aja. Kalau oh, dapat Sejuani langsung di 2% ini, wah mantap sih. Complete edition. Dapat duit, nah jual biar 20. Biar interest kita 2 ya. Ini ntar itemnya. Pokoknya kalau magic ntar dikasih ke Lysandra. Si ini butuh AD ya.
to attack damage. Let's go! Bintang di, bintang tiga, bintang dua. Let's go, guys. Let's go, Aksania udah bintang dua. Dah sini tinggal naikin ke 6 sih, dah nggak usah beli-beli. Ah, wih ketemu si Ven kan nih, ketemu si Melia ya. Kita lihat apakah bisa, aduh, si Dariusnya di situ aja sakit, coy. Nah, untuk mati dulu. Let's go ini mah. Tinggal itemnya sih, semoga dapat runan. Paling nggak runan sih. Wah, gear 15 gold and laser champion duplikator. Ini dong, biar aksen kita bintang 3. Dapat duit juga, lumayan langsung. Langsung 48, guys. Oke, ambil dulu. Dah. Dah, ambil pakai aja langsung. Biar chance keluarnya muncul lagi ya. Aku sih lihat-lihat YouTube kita punya dua gitu, ngebikin chance-nya keluarnya lebih tinggi lagi ya di bench. Dua champion gitu. Oke, harusnya sih di carousel aja, maybe bintang 6, level 6-nya. Kalau bintang 6, level 6-nya ya. Oke, 82%. Kayaknya kalah sih ini. Oh, sorry. Asan gue lebih sakit, coy. Oh, asan gue lebih sakit ya, guys, ya. Ini bentar, musuhnya masih 100% main apa nih? Yonia, Challenger, Juggernaut. Oke. Okay. Level 5. Masih level 5 padahal ya. Kalau ini sih, harusnya sih bintang 2 aja cukup sih. Kalian kalau mau bintang 3 juga nggak apa-apa sih. Habis ini sih, ya bener. Carousel kita level 6. Habis carousel. Si Venka masih ke Damasia, Bastian, Juggernaut, Multicaster, Sorcerer. Oke, lawan yang nomor 5 ya. Oh, dia item tankingnya nih. Yang mantep ke set. Sama ini, Dariusnya bintang 2. Ini nggak tembus, anjir. Kalah nih kita. Kalah tanki ya. Tung. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, anjir, langsung 75 dong. Wih, langsung turun ke berapa tuh. Nggak apa-apa sih. Nyari. Ini bisa. Itemnya yang kita cari. Kalau di carousel kebanyakan kalian nyari itemnya ya. Diambil. Oke, okay, kalau diambil berarti aku ngambil. Kita ambil ini dulu. Buat item tanki dulu. Mumpung udah ada pelengkapnya. Kita cek-cek dulu. Gak ada yang sama kan? Harusnya semoga aja gak ada yang sama. Jadi enak gitu. Pada Challenger Yonah semua sih. Kalau dilihat-lihat. Kita naikin dulu. Sorcerer, Frail, Multicaster. Oh, ini dulu masukin. Oh, ada ternyata. Wuh, fast hang. Let's go. Fast hang, guys.
Nah udah enak, kalau udah ada prelude-nya aktif tuh enak guys, lumayan bisa ngedelay skill ya. Dah, gak usah beli-beli sampai next monster. Kita buat level up, level up. Kan kita dapat free ya, jadi ya bolehlah. Belum dapat aksan lagi nih. Jadi paling enggak kita targetnya level 7 di next augment. Ada Rexha itu. Enggak, aku ambil dah, cogat aja cukup sih. Soalnya kita langsung ngincernya itu aja ke siapa? Si S ini. Kalau Surima tuh kita nanti nyari Azir sama Nasus. Kalau Freljord nyari Sejuani-nya. Bruiser-nya ntar kalau mau sih ngambilnya Sejuani, Sion. Sejuani Sion sih. Ntar ngambilnya Sion untuk legendary 5-nya ya. Soalnya Sion yang punya Bruiser gitu. Buat aktif sama si siapa? Sejuani. Kenapa gini? Karena ini bakal lompat ya. Ya walaupun kalau nggak kita pindahin tetap menang sih. Ya, semoga aja dapat itemnya si ini. Runan boleh lah. Oke, nice cloak. Ayo pedang. Tidak dapat, guys. Sangat menjadikan. Jual naik ya. Jual ngeroll. Ada yang bisa dimasukin lagi? Bintang 3 bintang tua ya udahlah. Masukin ini dulu. Balik dulu, Bro. Ingat. Kita bisa bikin ini, Jolot Gantot, Lisandro. Lisandro memang. Gargoyle. Yang bikin gurgel deh. Waduh. Tidak normal nih. Sakit juga tuh. Manusia. Ininya sakit anjir. Oh, shimmer skill. Shimmer skillnya ini sih. Kesini sih shimmer skillnya. Duit. Let's go, Sejuani, anjir. Cok. Ntar aku agak nggak tahu itemnya Sejuani. Okay. Oh, pakai ini. Bisa pakai. Ntar. Ya, Sunfire Cap apa? Kok lebih ke sini sih? Dah. Naikin level sama ngeroll sih. Surima, cok. Ini dulu deh. Dia masih bintang 1. Dapat Sion-nya juga, jir. Dapat Sion-nya juga, jir. Nih, malam hoki kah, guys? Malam kehokianku kah, guys? Dapat Sion-nya juga, coy. Kurang itemnya sih ini sih menurutku. Kita lock dulu. Oh iya, lupa. Tadi kita ada satu slot ya. Lupa masukin lagi. Nah. Ini bisa gini. Ini berarti bisa ganti dulu sih. Gak ada yang kita pengenin. Sejuani boleh.
Paling nyari Azir paling ya buat ini. Ya banyak yang Noxus ya. Paling nyari, kalau bisa nyari Bob sih guys. Udah ada rope, udah ada ini sih, udah ada clock sih. Semoga aja dapet sih next carousel. Fuck, jadi gede banget anjir. The hell. Cok, 35. Segede gaban anjir. Ah, ini sih. Tapi kita ah, diambil sih menurutku ini. Kita hampir terakhir. Wah, diambil sama si Penka. Oh no, ngambil ini deh. Let's go, dapat anjir. Hampir aja nggak dapat. Next main invoker bang, bentar. Aku belum pernah main invoker sih. Invoker main apa ya? Every 3 calls your unit get mana? Oh. Mantapnya nanggung sih. Apa pakai Jarvan? Aduh, tadi ada Jarvan yang nggak aku ambil ya. Cuman di sini kita bintangin 8 lah, lo bisa. Itu 4/4 ya. Kok bintangin level 8 ya? Itemnya ini kurang Deadblade sama Runan ya. Berarti butuh BF Sword lagi sama butuh panah, guys. Kenapa butuh runan? Biar nanti skillnya bisa ngedamage yang sama ke lainnya gitu kan. Soalnya kalau runan tuh kalau nebak dia bercabang gitu. Malam bang, halo bang Vino. Kurus banget. Iya, itemnya cuma satu doang. Nanggung ya. Kurang dua lagi guys, aksennya guys. Please. Please dong cantik. Aduh, ada Jarvan sih. Kita ambil kalau menang ya. Kalau menang kita ambil Jarvan-nya bisa. Kalau menang kan dapat 1 gold. Kita bisa ambil. Duh, aksennya kurang 2 lagi, guys. Ayolah cantik. Kita lawan Artemis. Oke, dia lah sama ya, tapi dia pakainya carry-nya si Apelios ya. Apelosnya jadi carry. Dead aim musuhnya. Anjir ini sakit banget. Kita depannya kalah aja. Duh kalah ya. Ambil nggak ya? Ambil deh. Waduh, ada baunya sih ini guys. Ada baunya sih, ada baunya sih. Kita refresh dulu guys sih. Semoga aja dapat sih. Aduh, please dong, ada baunya dong. Ada bow sama BF Sword-nya gitu loh. Oh no shit. Oh no. Aduh, regrip baunya ada dua. Itu pakai Giant Slayer aja kali ya. Di telepon guys. Halo. Lagi santai. Lu
Harusnya sih boardnya udah kayak gini sih, udah lumayan lah. Waduh, bintang 3 set ya. Aku kasih Giant Slayer juga lumayan ya. Soalnya Giant Slayer kalau ngelawan sama health yang 1600 dapat tambahan 25% damage gitu. Kemungkinan besar kan tadi kelawannya ada yang Darius reroll tuh. Healthnya gede. Wah, ada Aatrox. Menggiurkan-menggiurkan tapi tidak pun butuh gitu ya. Butuhnya tuh Aksan bintang 2, bintang 3 guys. Butuh 2 lagi nih. Bang, ditelepon bang. Iya, ditelepon nih. Dimatiin lagi kan? Parah sih, dicuekin sih. Hello, parah sih. Tumben ya, aku main TFT yang nonton banyak loh. 14 loh, lumayan lah. Thank you ya guys ya. Gimana, masih sakit? Besok libur kayaknya ngaruh. Ngaruh apa bang? Duh, gak dapet aksan lagi ya. BTW. Ini paling tinggal ngelengkapin item-item tanker. Kalau gak bikin second carry sih. Second carry-nya si Azir bisa sih guys. Ntar di carousel ya. Lihat itemnya tinggal apa. Oke, si Venka belum kalah sih. Dia masih stay alive. Nice banget. Oke, kita lawannya Ahri. Oke, itu ya, fast 9 ya. Dengan Ahri seperti ini. Kita lihat apakah kita bisa menang. Anjir, rasaan gue terbang, cok. Ini siapa sih? Kok nggak ada orangnya ya? Ini siapa sih, guys? Ini boardnya siapa sih? Wah, runannya. Oh, kayak gitu butuh dead blitz nih. Butuh attack speed? Gak ada attack speed. Si Belfair gak keluar, padahal itemnya 24 udah jadi 2. Oh, si Venka udah kalah. Tadi siapa sih? Itu boardnya siapa? Si ini ya? Enggak. Si Atarmis. Enggak. Pemain figuran ternyata. Orang Indonesia ya. Pemain figuran. Dapat Kisante lagi. BTW. Bang! Aduh, kejual. Aduh, kejual guys. Padahal udah kurang satu lagi tadi. Ampun. Enggak pemain figuran sih. Kalah juga tadi. Siapa tadi hasilnya? Aduh. Kejual guys. Gue tadi tuh pengen menjual si Juaninya buat ngerol. Malah sebelahnya ya. Fatal sekali, bung. Oke, let's go. Juara 4. Jual guys. Aduh. Sangat menyedihkan. Naik bawah si Groen. Harus ngeroll dulu sih. Ah, dapat gitu. Sini lu sini, ntar kepencet lagi gua.
Dah full roll, full ngeroll. Udah dapat ternyata teman-teman. Teman Foxbox sih menang sih. Kita kalahnya teman yang tadi sih, tapi kayaknya nggak ada yang tadi gitu. Yang mana tadi yang lawan kita anjir? Satu lagi guys. Please yuk putar. Putar ke kiri, Masih ada, udah jadi ya bintang 3. Gara kejual ya. Momen kejual ya. Momen-momen ketika Aksan kejual, guys. Sangat menyedihkan. Oke, tankernya sih udah kuat sih. Butuh carry lain sih. Ini sih Azir sih. Beberapa item, guys. Dapat dari Dragon. Let's go bintang 3. Kak 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 kak. Aduh, itemnya jelek-jelek. Apa ya? Zephyr, blue buff. Don't get out, udah blue buff. Coba deh, buat si ini. Gacanya mantap, kita lihat ya apakah Aksan bintang 3 bisa menang. Oke, ini ada Belfet Challenger nih, kita lihat nih. Yang penting Kaisanya tebus sih guys, mati dulu sih. Oke, menang sih guys. Oke, masih hidup, masih hidup. Tidur dulu bang, thank you Maria Vika. Aku abis ini juga kudahan sih, mau tidur. Udah ditungguin ibu negara guys. Nice sih, malam ini bisa juara ya 4 besar terus ya. 2 kali 4 besar ya. Tadi 3 besar ya, ini mau gajah bisa juara sih. Walaupun itemnya sih ini kurang ya, tapi harusnya sih bisa ya. Wah. Freyolnya dia Freyol apa si ini ya masih bintang 1 anjir. Ah Sionnya nih ngadangin anjir. Menang dong. Gak mungkin gak menang anjir. Pulang. Oke, perebutan juara 1 dan 2 teman-teman. Let's go guys. Bintang 2 in Sion sih kalau mau. Ini udah Kisanti datang mulu dah. Ini. Wah, manis guys, menang guys. Let's go guys, menang guys. Baru bentar masa off bang lah gimana? Dimarahin ibu negara nanti. Besok nggak bisa live malah. Juara 1 ya guys ya. Pertama kali mencoba reroll ya. Aksan reroll langsung dikasih bintang 3 ya. Menang ini tinggal ininya sih. Kalah harusnya mati sih. Kuat aduh, apa kita terlalu bersenang-senang? Kok gak kuat guys? Lohe, kok gak kuat ya? Anjir gak kuat coy. Waduh, lah kok nggak kuat. Velvet ini emang sialan ya. Kasih item. Masa gagal juara 1, guys? Kalau kita bakal gagal juara 1.
Anjir, Balas Pad bintang 2-nya 2. What the hell? Harus dikalahin sekarang sih, guys. Oke, satu mati. Yang sulit ini udah menang sih ini dah. Oke, satu game lagi. Posisinya ya. Kita juga ngerol-ngerol buat apa sih? Gak ada yang kita incer lagi sih. Dimundurin kamu ya. No. Aku tuh ngambilin itu buat ngeheal ya. Hashtag Gunblade itu bagusnya buat ngeheal. Menang, guys. Menang sih. Let's go. GG. Kalau udah late, selalu pantau formasi musuh. Terus sesuaikan aja, nggak usah ngeroll. Iya. Iya, Bang. Akhirnya juara satu, guys.